PC. Beberapa hari ini ada juga heboh sedikit kerana isu penangguhan penyerahan laporan. Jadi saya ingin memberi sedikit keterangan tentang penyelesaian laporan setakat ini. Sebenarnya setiap penangguhan itu adalah atas permintaan saya kerana saya telah pun dalam beberapa wawancara dengan pihak media secara peribadi telah menyatakan bahawa proses proses hasil pencarian kita ini dan juga proses penulisan laporan telah dijalankan dengan cara yang agak komprehensif dan menyeluruh. Ada beberapa aspek. Satu daripada usaha utama ialah usaha untuk bertemu dengan ahli-ahli parlimen, dan pada masa ini ditetapkan pada 16 hari bulan Oktober. Seperti yang dinyatakan, kita telah bertemu dengan berbagai pihak, individu, pakar dan juga orang dari kementerian, pihak dari pihak kementerian, orang universiti, orang pentadbiran awam, dan saya rasalah bahawa puncak segala hasil pertemuan ini akan berlaku dengan ahli-ahli parlimen apabila kita dapat merapatkan isu ini dengan rakyat, ya, menerusi ahli-ahli parlimen mereka. Jadi selepas itu laporan bertulis, pada mulanya saya telah bercadang untuk membuat pembentangan tentang laporan ini secara dengan dua faza. Satu ialah untuk membentangkan hasil pencarian dan fakta-fakta dan cadangan DPD UEC, dan kemudian menyerahkan laporan bertulis. Tetapi setelah kita berbincang di antara jawatankuasa dan juga dengan pihak kementerian, kita telah mendapati lebih baiklah kalau kita cantumkan dan menyerahkan dan membentangkan cadangan-cadangan hasil pencarian just once. So setakat itu saya yakin bahawa kita boleh menyerahkan dan membentangkan hasil pencarian cadangan ini, laporan sepenuhnya, pada akhir bulan Oktober, setelah kita dapat bertemu dan bertemu bual, berbicara dengan ahli-ahli parlimen. Dan kita rasakan bahawa pada saat yang penting ini, memandangkan sidang parlimen juga akan bermula tidak lama lagi, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk kita memperolehi maklumat dan juga pandangan serta persepsi daripada pembuat dasar dan daripada mereka yang sememangnya prihatin tentang isu ini. Walaupun dalam konteks ini kita telah menjemput dan telah pun mengadakan sesi temubual dan wawancara dengan pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin utama parti telah pun hadir dan memberikan pandangan mereka kepada kami. Cuma pada kali ini kita lihat sangat pentinglah untuk kita menutup laporan ini dengan sesi konsultasi dengan ahli-ahli parlimen. Sebelum ini kita telah adakan konsultasi dan town hall sebanyak dua kali, pertama dengan NGO-NGO yang terlibat. Semua yang telah kita temukan itu kita panggil untuk satu sesi town hall, dan ini yang berjalan cukup baik di Putrajaya. Dan kedua dengan generasi muda, kita laksanakan di Dewan Pelatuh Pusaka sambutan dan maklumat yang kita dapat juga cukup baik. Jadi ini semua kita rangkumkan dalam laporan, dan saya fikir ia telah mengambil pelbagai sudut pertimbangan dan amat komprehensif dari segi pandangan yang diterima. Cuma kita di peringkat jawatan kuasa masih lagi terbuka untuk menerima pandangan-pandangan yang ingin disampaikan baik secara tertulis atau secara terbuka. Dan salah satu daripada masalah isu UEC kadang-kadang adalah appearance dengan details agak berbeza, ya. Kalau kita mendalami kenyataan Menteri Besar Sabah, sebenarnya tidak ada banyak perubahan pada ketua menteri Negeri Sabah
sebenarnya tidak ada banyak perubahan dari segi penyerapan itulah, ya. Ia hanya menjelaskan apa maknanya penyerapan. Saya harap jawatan kuasa ini boleh memberi beberapa cadangan yang agak inovatif lah untuk menakodai atau menangani isu ini. Let me clarify again, ya. Biar saya menjelaskan sekali lagi. Ya, memang saya sudah pun menjelaskan kepada pihak media dalam pertemuan-pertemuan secara peribadi, but kadang-kadang kita harus rumuskan jugalah. We have to encapsulate exactly what we have done and how we have done it. There is a bit of a misperception that we started in October. We actually started in January. Okay. Pada bulan Januari kita telah memulakan. Dari bulan Oktober hingga bulan Disember, kita pihak bertiga ini telah membincang methodology. We have to come up with a interesting and productive methodology on how to approach the issue of PDC. As I said, as we begin to do research, and all serious task forces do research, including historical research, we discovered that essentially it would be best to clarify the issue by meeting dengan bertemu dan berjumpa dengan pihak-pihak yang telah menyatakan pendirian mereka. And as we went through that process, we discovered that there are many issues surrounding the issue of the UEC. It is not merely an academic issue as some people have ascertained. It is essentially a issue in which a certain type of system wishes to enter another type of system, but none of the conditions or none of the adjustments or none of the more technical issues have been addressed. There has been a lot of rhetoric, and there has been a lot of politicization of the issue. I'm not saying that that's not important. Politics is in everything. But a clarification of the issue has end of October. End of October. Sir, adakah jawatan kuasa mengharapkan negeri-negeri mengiktiraf UEC secara bersendirian seperti mana 5 negeri sebelumnya? So, untuk memudahkan kerja-kerja jawatan kuasa. Okay. Saya nak jelaskan sini bahawa kita adalah jawatan kuasa hasil pencarian dan memberi cadangan. Keputusan setiap negeri atau keputusan kerajaan pun terpulang kepada kerajaan. We are a fact finding and we provide the recommendations, ya. Jadi setiap negeri tertentu kalau mereka ingin mewujudkan keputusan mereka sendiri atau mengendalikan keputusan mereka sendiri terpulang kepada mereka lah. Tapi saya ingin menegaskan bahawa we have done a great deal of work and research. We have actually fleshed out the issue. So when cadangan-cadangan kita ditampilkan kepada pihak kerajaan, kesemua pihak lah akan mengambil kira hasil pencarian kita dan cadangan kita. Daripada 72 pertemuan ini, apakah sebenarnya biggest misperception daripada pihak-pihak, terutamanya daripada parti politik yang berasaskan kaum, apakah yang dan bagaimana jawatan kuasa menangani misperception ini? Sebenarnya I don't call it misperception, ya. Misperception itu salah tanggapan, ya. Sebenarnya setiap pihak itu mempunyai pendirian, ya. Tetapi pendirian itu harus diberi pencerahan juga, ya. Isu harus diberi pencerahan hasil daripada pendirian setiap pihak.
kita tidak menolak apa-apa pun pendirian. Dan salah satu daripada usaha kita ialah untuk menjelaskan isu ini dan menarik isu ini daripada kenyataan-kenyataan a win or lose situation or a zero sum game. Kita ini harus memahami bahawa aspek-aspek negosiasi, negotiation, perundingan dan sebagainya sangat penting untuk menyelesaikan atau memuncak ke satu tahap di mana sesuatu isu yang dianggap membakar itu dapat diselesaikan secara yang dengan cara yang matang and berilmiah and intellectual.